Bukan ke Arsenal, Renato Sanchez bakal gabung AC Milan? Sebuah kabar baru beredar mengenai spekulasi masa depan Renato Sanchez. Sang gelandang dilaporkan bakal cabut dari Lille demi bergabung dengan AC Milan. Sanchez menarik perhatian banyak klub top Eropa, pasalnya musim lalu ia tampil dengan apik dan mampu membawa Lille menjadi juara Liga 1. Performa apik Sanchez ini dilaporkan menarik perhatian Arsenal, The Gunners tertarik untuk memboyong Sanchez di musim panas nanti. Ekrem Konur mengklaim bahwa Arsenal bakal gigit jari karena sang gelandang dilaporkan lebih memilih untuk pindah ke AC Milan. Menurut laporan tersebut, Sanchez sangat tertarik pindah ke Milan karena Rossoneri memberikannya penawaran yang menarik. Sang gelandang dijanjikan menjadi pemain inti Milan karena ia akan menggantikan peran Frankes yang cabut di musim panas nanti. Sementara Arsenal tidak berani menjanjikan hal yang sama baginya, jadi ia kini semakin dekat bergabung dengan Milan. Menurut laporan tersebut, Sanchez sangat berkomitmen untuk bergabung dengan AC Milan. Ia dilaporkan sudah mengambil dua langkah agar bisa pindah ke San Siro. Yang pertama, ia memutuskan untuk menolak tawaran kontrak baru dari Lille karena ia sudah berkomitmen untuk cabut di musim panas nanti. Yang kedua, agen sang bek, Jorge Mendes sudah diutus untuk bernegosiasi dengan Milan. Sanchez berharap transfer ini jadi kenyataan di musim panas nanti. AC Milan dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Sanchez di musim panas nanti. Sang pemain dibanderol sekitar 18 juta euro karena kontraknya di Lille akan habis pada 2023 mendatang. Perburuan makin panas, Milan dan sederet klub ini tertarik bajak Bremer. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Inter saat ini tengah khawatir akan ancaman kehilangan Stefan de Vrij musim panas nanti, dan juara bertahan Serie A tersebut telah menjalin kontrak dengan agen Bremer dan Granata beberapa bulan lalu untuk berupaya mengalahkan sejumlah kompetitor lain yang semakin bertambah untuk mengamankan jasanya. Rossoneri dan Juventus merupakan dua klub di Italia yang juga bergabung dalam perburuan pemain bertahan asal Brasil tersebut. Meskipun klub pertama lebih memprioritaskan merekrut Sven Botman dari Lille, sementara Bayern Munich bakal kehilangan Sul pada penghujung musim nanti dengan status bebas transfer ke Borussia Dortmund dan bersedia mengucurkan investasi untuk menggantikan posisinya. Kendati demikian, Nerazzurri masih tenang lantaran mereka yakin bahwa memulai negosiasi lebih awal dapat memberi mereka keuntungan pilihan bagi bek tengah 24 tahun tersebut, meskipun mereka harus menemukan pembeli De Vrij terlebih dahulu. Sementara itu, Milan memang sudah dikaitkan dengan Bremer sejak bursa transfer Januari lalu, namun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mereka telah memiliki fokus pada Botman terlebih dahulu sebelum beralih ke target lain. Di sisi lain, Torino sendiri tak akan melepas bintang andalan mereka begitu saja dan diperkirakan bakal memasang harga tinggi untuk melepasnya. Ada nasihat nih untuk Milan menangkan Scudetto. Ex-pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi, mengklaim mantan klubnya bisa memenangkan Scudetto asalkan Rossoneri bisa menemukan kekuatan terbesarnya lagi. Arrigo Sacchi tentu saja akan selalu dikenang oleh para fans raksasa Liga Italia. Bagaimana tidak? Rossoneri mampu memenangkan trofi Serie A, Supercoppa Italiana, Piala Eropa, dan Internazionale di bawah asuhannya. Alhasil, Sacchi dianggap sebagai salah satu pelatih terhebat sepanjang masa karena prestasinya bersama AC Milan. Sedangkan pada kompetisi di Liga Italia musim 2021-2022, Rossoneri, Napoli, dan Inter Milan sangat sikut untuk mengamankan gelar juara Serie A, sebab tiga tim tersebut jarak poinnya mepet-mepet di klasemen. Sementara tim besutan Stefano Pioli untuk sekarang menempati peringkat pertama klasemen Liga Italia mengoleksi 56 poin, dengan begitu ada kemungkinan bagi Rafael Leao dan kolega menyudahi puasa gelar musim ini. Namun agar mantan klubnya tak tergelincir lagi, Arrigo Sacchi memberikan pesan khusus untuk AC Milan, asuhan Stefano Pioli. Pria berusia 75 tahun optimis ada peluang besar bagi Rossoneri amankan trofi. Tapi semuanya bisa diraih jika ada kekompakan dalam tim. Menulis dari kolom mingguan La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi menyebutkan untuk Liga Italia musim ini, ada tiga tim yang memperebutkan gelar juara di mana selain mantan klubnya ada Inter Milan dan Napoli. Menurutnya, jika AC Milan tak bermain sebagai sebuah tim sepak bola, mereka bisa kalah termasuk dari tim papan bawah. Sacchi menjelaskan tim besutan Stefano Pioli bukan yang terkuat, namun mereka menerapkan permainan sepak bola terbaik. Kemudian ia menyebutkan jika tak kompak mereka akan kesulitan. Sedangkan jika ditanya apakah mantan klubnya bisa meraih Scudetto musim ini, tapi semuanya hanya bisa terwujud apabila ada semangat dalam tim hingga pengorbanan. AC Milan bisa menjauh kejaran dari Inter dan Napoli. Andai tim asuhan Stefano Pioli mengatasi Udinese di San Siro pada Sabtu malam. Terakhir, mereka juara Liga Italia pada musim 2010-2011, sementara gelar terakhir yang didapatkan adalah Supercoppa Italiana pada tahun 2016. Tiga alasan kenapa AC Milan wajib datangkan Domenico Berardi.
Jika kita melihat pemain AC Milan secara keseluruhan, sektor sayap kanan Irosneri nampak begitu ketimpang ketika dibandingkan dengan pos sayap kiri. Playmakers Mesias atau Castillo sepertinya tidak cukup bagus jika dibandingkan dengan betapa eksplosifnya Leao dan Rebic di sayap kiri. Performa sayap kanan Milan sebenarnya tidak buruk-buruk amat, terutama sejak kehadiran junior Mesias, namun mengingat target klub yang ingin meraih Scudetto, performa mereka kurang begitu signifikan dalam mengangkat performa tim. Untuk itu, pada bursa transfer musim panas nanti, manajemen AC Milan sudah menyiapkan beberapa nama untuk memperkuat sektor sayap kanannya. Salah satu kandidat terkuatnya adalah pemain Sassuolo, Domenico Berardi. Melansir laporan dari Planet Milan, ada 3 alasan kenapa AC Milan wajib untuk mendatangkan Domenico Berardi di musim panas nanti, berikut ada jawabannya. Yang pertama, Berardi adalah seorang pemain penentu. Berardi adalah satu-satunya pemain di 5 Liga Top Eropa yang sudah mencetak 10 gol dan 10 assist musim ini. Jadi jelas bahwa pemain menentukan seperti itu akan memberikan lompatan kualitas yang signifikan dan akan menyeimbangkan serangan dengan Rafael Leao di sayap kiri. Yang kedua, pemain berpengalaman. Pemain sepak bola berusia 27 tahun itu memiliki catatan yang membanggakan di Serie A, yaitu raihan 96 gol dan 68 assist dalam 261 penampilan di Serie A. Selain berpengalaman, Berardi juga sedang berada dalam usia emasnya dan siap berkontribusi besar bagi klubnya. Yang ketiga, rasa lapar. Berardi belum memenangkan apapun bersama Sassuolo dan dia memiliki konsentrasi, determinasi, dan juga kepercayaan diri untuk membuktikan bahwa dia siap memenangi trofi di level klub. Satu-satunya trofi bergengsi yang pernah ia raih adalah saat membela timnas Italia yang sukses menjadi juara Euro 2020 kemarin. Berardi ingin sukses di level klub dan dengan rasa laparnya yang besar, mantan pemain Juventus itu akan mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk bisa berprestasi bersama klub barunya.